Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Nur Fatiha. Di video kali ini aku bakalan unboxing haul lagi sesuai dengan judul yang kalian baca. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Dan untuk kalian yang udah subscribe dan udah like-nya, aku benar-benar terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk share di sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk follow di Instagram aku ya, sebab di akhir-akhir ini aku bakalan kayak aktif juga di Instagram untuk share channel YouTube aku ini. Jadi kita lanjut ke videonya. Dan ini paketnya, aku udah beli beberapa paket. Ini tuh kayak jepitan rambut Korea ya, yang kayak lagi trennya zaman kini. Tapi udah banyak banget yang kayak review jepitan kayak gini. Mungkin aku yang paling terakhir atau paling lama untuk nguploadnya. Jadi kita lanjut buka yang pertama. Aku sekarang lagi sakit, lagi pilek, lagi flu, sebab sekarang kan musim jerebu. Jadi agak sedikit pilek. Jadi udah lama banget aku nggak ngupload video, sebab akhir-akhir ini aku udah buat video sih, tapi kayak nggak ada waktu untuk nguploadnya. Jadi dan mungkin dalam minggu ini aku bakalan kayak fokus ke ngupload videonya, sebab udah lebih dari seminggu aku nggak ngupload video. Jadi aku udah buka. Kita buka lagi dipakainya. Ini tuh kayak ada beberapa sih, aku dikasih kayak kantong bubble kayak gini. Dan ini aku belinya tuh kayak kayak satu set kayak gitu. Dikasihnya yang kayak gini dan kayak ini. Ini kok sama sih, aku dapat sama loh. Jadi kita langsung buka yang ini. Ini tuh banyak banget yang kayak udah ngupload, yang kayak udah review jepitan Korea kayak gini. Mungkin aku yang paling terakhir atau aku yang paling kayak lama gitu nguploadnya. Jadi aku dapat 5 set kayak gini. Ini tuh kayak segitiga ya. Ini segi 4. Ini juga kayak segitiga, tapi yang kecil. Dan ini yang panjang kayak gini, yang ada mutiaranya. Dan ini juga kayak segitiga, tapi kayak bunga-bunga kayak gitu, juga ada mutiaranya. Jadi ini tuh kayak gini loh, jepitannya tuh kayak jepitan biasa sih, yang pada umumnya gitu. Tapi warnanya itu kayak dibilang putih juga enggak, kelihatan enggak sih? Kayak putih agak kekuningan kayak gitu. Jadi kita coba. Ini tuh kayak kalau berhijab sih banyak banget yang pakai yang kayak gini, tapi aku lihatnya tuh juga kayak bagus banget. Jadi ini juga bisa untuk dipakai untuk kayak berhijab, apalagi nggak berhijab itu pasti cantik banget. Dan aku bakal pakai yang ini juga. Ini tuh kayak segitiga gitu. Segitiga salah. Segi 4. Juga kayak segi 4. Kita langsung coba. Ini tuh agak sedikit susah deh. Bagus kan? Dan ini segitiga juga, tapi yang mungkin yang kecil. Dan yang ini kita ngambil yang ini aja. Ini tuh kayak mutiara gitu, bunga-bunga kayak gini. Tapi jepitannya itu kayak memanjang gitu sih. Aku lebih sukanya itu yang kayak gini, sebab kayak kalau masanginnya itu kan juga simple kayak gitu, cing langsung didorong aja. Kalau ini kan kalau masang yang kayak gini kan masih kayak diteken gitu. Bagus kan? Jadi aku juga beli yang kayak tiga kayak gini. Ini tuh kayak tiga set kayak gitu. Kita buka. Juga dapat yang kayak gini, juga dapat yang kayak gini. Ini tuh wah bagus banget gitu.
Itu kayak segitiga tapi penuh kayak gitu. Kayak mutiaranya itu kayak penuh. Ini sama segi empat sama dengan yang ini, dan ini juga segitiga yang panjang kayak gini itu juga sama. Dan ini yang terakhir, aku dapat yang lain gitu loh. Dan aku dapat yang kayak gini. Ini tuh kayak dapat 4. 1, 2, 3, 4. Dari paket yang pertama. Dan aku bagus banget. Ini tuh kayak transparan gitu loh, tapi ada kayak bunga-bunganya. Bagus, ini tuh juga kayak jepitannya tuh kayak jepit kayak gini. Ini juga bagus sih. Jadi kita langsung. Bang. Udah kayak apa aja ya? Sampai di sini aja lah. Dan aku juga kayak dapat yang mutiaranya itu yang kayak panjang kayak ini. Dapat yang panjang. Ini tuh kayak mutiaranya aja sih, yang kayak bulat yang besar. Dan yang ini mutiaranya kayak lebih kecil gitu. Saya tanya sih, kayak lebih kecil kan? Jadi kita langsung ke paket yang kedua. Kita langsung buka aja. Wah, bagus, bagus. Kok sama? Udah pakai yang kayak gini. Ini tuh kayak dikasih plastik, kantong plastiknya juga. Aku dikasih sama. Aku nggak tahu kenapa aku pilihan kebanyakannya itu yang kayak sama gitu. Oh enggak, ini nggak sama. Enggak. Warnanya aja kayak ini lebih keemasan sih. Ini tuh kayak lebih ini tuh kayak lurus kayak gitu, tapi segitiga, tapi ini kayak bulat juga segitiga. Dan aku dikasih kayak gini. Ini tuh juga dikasih plastiknya gitu supaya aman. Oh, bagus. Aku dikasih kayak gini. Ini tuh kayak kelinci gitu. Bagus banget kan? Ini kayak kelinci gitu loh. Jepitannya juga kayak jepitan yang kayak tadi. Jadi kita langsung coba yang kayak gini. Aku mau letak di mana coba? Ini tuh kayak udah penuh banget. Gak usah lah ya. Letak sini aja lah. Supaya kalian tahu yang kayak gambar-gambarnya itu kayak gini. Ini paket yang terakhir. Kita langsung buka juga. Oh, aku dikasih kayak gini. Aku dapat dua set aja, dua paket aja, nggak ada lagi. Jadi ini tuh jepitannya itu kayak pita gitu. Yang kedua itu kayak bunga-bunga kayak gini. Bagus kan? Aku paling suka yang kayak gini loh. Ya ampun, bagus banget dengan mutiaranya ada di tengah kayak gini. Dan kita langsung buka yang kedua. Tanah. Juga dapat yang kayak gini. Ini kayak bunga gitu loh. Dapat dua. Jadi kita bakalan letak di sini. Suka banget sih. Ya ampun. Jadi kita penuhin aja sebelahnya ya, supaya kalian tahu kayak gambarnya tuh beda-beda, ada yang sama. Jadi aku udah punya banyak kayak gini. Ini cucok mehong gitu loh, lihat. Menurut kalian, kalian suka yang paling mana? Kalau aku suka yang ke ini, yang pertama, yang kedua, yang ini, dan yang ketiga, yang ini.
Jadi kalian paling suka di mana? Kalian boleh komentar di bawah. Aku juga bakalan kayak naruh link tokonya di bawah di deskripsi box. Kalian boleh pencet aja linknya di bawah, langsung ke tokonya. Jadi mungkin kalian pada iri semua dengan jepitan yang aku punya. Oh. Jadi untuk kalian yang udah nonton di channel YouTube aku ini, jangan lupa untuk subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram aku yang ini, yang Nur Fatihah. Jadi aku bakalan kayak ngaktif juga di Instagram untuk sharing barang-barang yang untuk aku unboxing. Jadi tunggu video aku yang selanjutnya.